رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد dikasih kepada Kak Salwa, EJK Muslimat Masjid Al-Falah dan seterusnya kepada sahabat-sahabat semua yang dirindui, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tetamu-tetamu Allah, tetamu-tetamu dalam radah min riyadil jannah. Apa khabar semua? Jadi alhamdulillah, hari ini kita akan teruskan pengajian kita berkenaan dengan bagaimana kita harus mencorak peribadi kita mengikut saranan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita rasa sangat beruntung kerana apa? Kerana hari ini Allah memberikan kita peluang sekali lagi, sehari lagi ya. Jadi untuk membantu kita meneruskan tugas-tugas kita untuk menyempurnakan tugas-tugas kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Taala sebagai khalifah Allah dan selaku hamba-Nya. Baik puan-puan muslimat, tuan-tuan yang dikasihi, kita buka muka surat 135. Khabarnya Ustaz Midin kata kejiranan dah habis sudah. Jadi kita nak lihat bagaimana kita boleh menyambung perbincangan kita tentang apakah sifat dan ciri-ciri orang Islam terhadap rakan dan saudara sesama Islam. Jadi ini adalah bab 8. Kita ada 13 ciri-ciri yang disebut-sebut di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi bagaimanakah kita hendak berpribadi terhadap rakan dan saudara sesama Islam? Jadi ada 13 perkara, ada 13 ciri serta 13 tindakan yang dianjurkan oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dicantiknya Islam ni ya, kita dengan rakan sendiri pun ada tata caranya, ada susila dia dan ada etikanya, Masya Allah. Sebab itulah Rasulullah SAW telah dikirim oleh Allah selaku penterjemah Al-Quran. Jadi kita mulakan dengan surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Jadi antara tuntutan pertama daripada 13 ciri yang disebut oleh Al-Quran dan As-Sunnah adalah kita dengan sahabat kita ini perlu ada rasa kasih dan perlu ada rasa cinta. Tetapi kasih dan cinta kita kepada mereka adalah kasih dan cinta kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa maksud dia? Mereka yang mencintai sahabat mereka kerana Allah, mereka akan menjaga hubungan mereka kerana Allah. Dia bukan menjaga hubungan untuk ambil hati teman dia, atau dia menjaga hubungan dengan saudara dia tu untuk memuaskan suka hati dia ataupun kegembiraan dia, ya, kerinduan dia, penghormatan dia, bukan kerana itu. Tapi dia menghormati orang lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Menyayangi seseorang adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitulah ceritanya, maksudnya bila ada terdetik perasaan benci atau tidak suka atau tidak puas hati pada sahabat itu, dia mampu untuk memujuknya, mampu untuk mengatasinya, mampu untuk mengawalnya. Cantiknya benda ini, perasaan ini, kalau apatah lagi kalau kita timbulkan kan kepada sahabat, sahabat sehayat kita, pasangan kita kan, suami kita kan. Jadi kita mencintai dia kerana Allah Subhanahu Taala. Jadi dia punya impak insya-Allah akan lain. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dikasihi, mencintai mereka kerana Allah, mereka tidak mencintai seseorang kerana kekayaan dia atau kerana kedudukan dia atau kerana rupa paras dia atau kerana ukuran ilmu dan sebagainya. Tetapi mereka mencintai dia kalaupun kerana kaya, kerana apa? Kerana dengan kekayaan dia boleh belajar. Macam mana orang ini mengumpulkan harta kekayaan dan mengurus kekayaannya sehingga boleh membantu dia untuk meraih keredaan Allah. Itu baru cinta yang betul. Dan kalaulah dia mencintai seseorang kerana rupa paras, dia kadang-kadang macam itulah pancingan umpaman dunia, apa, umpanan dunia. Jadi umpanan dunia ni, dia tengok benda-benda yang pada mata kita. Dia tengok macam mana dia ni boleh, ya Allah, umur dah 72 macam 27, kan pelik tu. Pelik tu kan. Jadi kita pun datang rapat dengan dia, rupa-rupanya betul lah dia pandai jaga, tak minum ais langsung. Saya minum air batu terlebih ni kak, sampai serak ni. Dengar suara lain tak?
Tak tegur je kan, macam Ella gitulah. Ella pun tak ada macam ni kan. Okey. Perempuan, dia tengok sesuatu itu, tengok, wah, Allahu Akbar, macam mana mudanya dia kan. Rupanya memang dia jaga. Selalu setiap hari makan kunyit satu cawan. Ha, okay, contohnya lah kan. Dia jaga kesihatan. Dan menjaga kesihatan itu adalah salah satu daripada maqasid syariah. Al-hayah. Kita kena hifzul hayah. Hifzun nafs. Jaga diri, jaga kehidupan kita. Jadi nak jaga kehidupan kita, jangan selalu sakit dan sebagainya. Dia kena kembali pula kepada kesihatan. Ya. Jadi disitulah menunjukkan bahawa walaupun titik mulanya itu kerana rupa paras, tetapi dia mampu untuk bawa balik pergi ke keredaan Allah Subhanahu wa Taala. Begitu juga kalau kita lihat seseorang ini mempunyai kedudukan dan pangkat, tu macam mana dia boleh dapat? Allahu Akbar, rupanya patut dia dalam diam banyak berkhidmat untuk masyarakat. Dan kita dalam diam juga menyusun strategi bagaimana kita boleh memberi khidmat kepada masyarakat. Walaupun tidak dapat status dan pangkat macam dia, tapi status dan pangkat yang mungkin berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mencintai mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang-orang ini, insan-insan ini kita baru jumpa. Baru jumpa dekat mana? Jumpa di kuliah duha di Masjid Al-Falah. Baru jumpa kat sini. Jadi barulah nak mencintai mereka. Tengok macam Masya Allah, macam mana nak cinta sasa? Sebab tak kenal, istilah orang sekarang ni kan, tak kenal maka tak cinta. Tapi orang Islam dia luar biasa. Kalau dia datang tengok dalam kelas pengajian, dia terus jatuh cinta. Tengok datang sembahyang berjemaah, boleh terus jatuh cinta. Nampak orang tu senyap-senyap sembunyi-sembunyi subuh. Sembunyi-sembunyi itu nampak juga. Sebab apa? Sebab dia nak hulur derma di masjid. Kan kena angkat tangan tu juga kan, nak masukkan dalam lubang tu. Ya Allah, terus boleh jatuh cinta ni. Sebab apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian lihatlah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menterjemahkan firman Allah Taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10 tu tadi, innamal mu'minuna ikhwa. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi bagaimana Rasulullah interpret? Bagaimana Rasulullah define benda itu? Bagaimana Rasulullah laksanakan perkara tersebut dalam kehidupan sehariannya? Jadi dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, ada tiga perkara yang sesiapa mendapatnya akan merasai kemanisan iman. Kita nak rasa iman tu manis kan? Nak semanisnya iman, macam mana? Cara dia. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintainya melebihi sesiapa pun yang lain. Dia berusaha untuk mencintai Allah dan Rasul melebihi cinta dia pada orang lain. Yang kedua, dia mencintai seseorang kerana Allah. Ni dampak dah tu. Dia tiga je yang boleh merasai kemanisan dan kelazatan iman. Yang kedua ini bertepatan dengan tajuk kita, mencintai seseorang kerana Allah. Yakni dia sangat, yang ketiga, dia sangat benci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Dia tidak mahu kemurkaan Allah, yang dia mahu adalah redha Allah. Dia mahukan syurga Allah sebagai balasan daripada keredaan Allah, dan dia tidak suka untuk berada di dalam siksaan api neraka. Anak saya baru balik semalam, dia cerita, Umi, macam mana nak nasihatkan orang ni, dia tak sembahyang, susah sangat ni. Kalangan anak-anak remaja kita, kita kena bagi kekuatan pada dia, perempuan. Dia kata, dia dah cakap lah kawan dia ni, jomlah sembahyang. Jadi kawan dia ini memberi hujah. Apakah hujah kawan dia? Hujah kawan dia kata, kita semua orang Islam akan masuk syurga kan? Kalau masuk neraka tu, walaupun masuk neraka akan tetap masuk syurga. Ha, sudah. Macam mana nak jawab tu kan? Jadi saya tanya anak saya, awak jawab apa? Saya kata, kita harus membenci untuk dihumban masuk ke dalam api neraka sebagaimana kita benci kemurkaan Allah. Apalah tu kan, jawab bolehlah tu, saya kata. Selama mana bolehlah, logik pada dia tu boleh diterima. Tak tahulah, pada dia mungkin berkesan.
Tapi pada anak itu mungkin tidak berkesan, kan? Jadi kita kata cubalah. Saya kata tak apalah, awak cubalah. Mana-mana nasihat, bercakaplah apa kata, bagi tahulah. Perbandingan pun boleh. Api di neraka dengan api kita dekat dunia berbeza. Mungkin kita rasa panas macam panas pakai tudung je, kan? Macam ni je, kan? Tetapi hakikatnya, kalau jalan Rasul, jalan para sahabat, tidak ada seorang pun yang berangan-angan untuk masuk ke neraka. Tidak ada seorang pun. Jadi rupanya kemanisan iman itu adalah apabila dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka walau sesaat. Ya, sebab apa? Sebab apa masuk dalam api neraka ni? Sebab kufur. Sebab apa kufur? Ingkar, tak mahu patuh, tak mahu sembahyang, kan kufur tu. Tapi cuba cakap dengan dia, kau ni kafir tau. Eh, tolong sikit, jangan menuduh-duduh orang anak dia. Dia sebut perkataan kafir tu marah dia. Padahal perkataan kafir itu adalah ingkar. Dia tidak taat. Di saat mana dia tidak melakukan solat, beberapa detik itu dia sedang kufur. Kemudian dia kembali beriman. Kemudian dia kufur balik. Kemudian dia beriman balik. Jadi kemudian seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia membantu kita, membimbing kita untuk mengerti kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya menyebut perkataan manis kepada iman. Iman itu disifatkan sebagai manis. Ya? Jadi Syekh Abu Muhammad bin Abu Hamzah, disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, telah berkata, pengungkapan dengan lafaz manis kerana Allah umpamakan, kerana Allah umpamakan iman itu seperti pohon yang berbuah. Oh, jadi rupanya pohon yang berbuah itu kita tunggu-tunggu buah dia jadi manis. Jadi iman itu seperti pohon yang ada buah. Maka iman itu sendiri boleh dirasai kemanisan dia. Dan kalaulah Allah dan Rasulnya mengumpamakan iman itu sebagai pohon yang ada buah, jadi kita kena tengok balik macam manakah usaha kita, kalau pada pokok apa yang kita buat supaya buah-buahan dia manis. Pokok pelam depan rumah kita tu kan, Kak? Ya Allah, rimbunnya, Masya Allah. Bila time musim buah dia banyak sangat. Banyak sangat. Sekali bila kita petik, Kak, walaupun kuning oren, masam manasnya. Tak lalu kita nak makan lah pula, nak bagi orang pun malu kan. Biasanya apa yang kita buat kalau nak manis? Nanti macam-macam petua keluar tu. Letak garam, Zazah. Antara maghrib dan isyak, amboi. Ada juga tu, ada. Zazah, kita jangan siram dia waktu siang, siram dia waktu malam. Ha, sebab dia malam nak buat klorofil. Oh, katanya lah tu, sebab dia tunggu besoknya tu kan, bila dah ada bahan sumber, baru dia akan cepat buat klorofil, tunggu matahari. Jadi malam tu dia menghimpunkan sumber. Entah apalah katanya dah tu, banyaklah petua keluar. Ustazah, kalau nak manis letak gula. Haa, kan, kan tu petua lagi kan. Tabur, tengok akar dia tumbuh dekat mana tu, Ustazah. Yang muncul tajam-tajam tu, tengok dia punya pokok dia tu kan, dia punya daun-daun dia, kat mana pengakhiran dia. Letaklah kawasan sekeliling dia macam tu, buat bulatan. Macam kita tawaf tau, Ustazah. Tengok tua tu, apa tua. Letak gula dan garam, insya Allah bila dia berbuah, waktu nak letak tu, waktu dia berputir. Jadi waktu putih bunga dia tu, dan bunga itu akan gugur. Tapi Ustazah jangan sedih, sebab bila bunga itu gugur, tanda buah mula masak tu, buah mula keluar, buah mula tumbuh. Jadi macam-macam lah tips ya. Ya Allah, kita pun ikut buat, memang menjadi, memang menjadi. Orang tu yang sedap tu kan, awal-awal lagi bau, tapi habislah pula monyet datang. Monyet datang, itu yang bersyukur, kata alhamdulillah lah pokok ni buah pelang masam-masam, monyet tak datang. Yang manis ada pula cabaran lain kan, ada jelah cabaran dalam hidup ni. Ada pula yang bagi petua, dia kata Ustazah, tetap aja dia. Pokok tu ditetak dia. Dia kata tetak tu bagi tidak berbuah kan. Dia kata ditetak ke apa kan namanya tu? Takik. Tetak dengan takik lain. Ditakik, dia kata. Lepas tu ditakik gitu, sambil tu bercakap, kau kalau kau tak berbuah, tahun depan aku tebang kau. Itulah pula ugut. Oi. Macam-macam cara, Masya Allah kan. Dengan ugut ada, dengan letak bahaja lagi, dengan letak garam, dengan gula. Itu
pokok pelang, pokok iman nak macam mana. Sambung je. Perlu dibaca, perlu letak gula, perlu letak garam, perlu diugut, perlu ditakik, perlu ditetak. Untuk apa? Untuk pastikan dia dapat kemanisan iman. Jadi nyatalah, untuk mendapat iman yang manis, dia perlukan usaha. Begitu juga nak dapatkan buah pelam yang manis, bukan setakat usaha, dia perlu masa. Mana boleh keluar biji buah dia gitu kita dah petik. Dia kena tunggu sampai dia berbuah, sampai dia kuning, hijau, kuning dan masak raya, barulah kita petik. Begitulah juga untuk kita memupuk keimanan ini, dia bukan dalam tempoh yang singkat. Dia perlu ada usaha, kesabaran. Sebab apa? Sebab serangga, ulat, monyet yang kita sebut pada buah itu, pada kita adalah nafsu dan syahwat kita serta syaitan. Jadi itu adalah penghalang-penghalang, pengganggu-pengganggu. Orang nak kata serangga ke apa ke dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita letak tak racun serangga juga. Kita letak garam tu supaya semut jangan sibuk datang. Kita letak kadang-kadang racun serangga supaya kita tak nak ada yang apa tu, tebuan lah, lebah ke apa ke kan, ada bersarang dan sebagainya, kerengga ke dan sebagainya. Begitu juga dalam membentuk keimanan diri kita, ada dia punya racun yang meracun makhluk-makhluk perosak yang nama dia nafsu, yang nama dia syahwat, yang nama dia syaitan, ya. Jadi ada juga baja-baja yang nama dia qiyamul lail, yang namanya sabar, yang namanya sedekah, ya, dan sebagainya. Baik, iman itulah seperti pokok, kita perlu baca dan juga kita kena tunggu masa masak dia. Muka surat 136. Okey, tu yang pertama tadi, apa ciri dia sebagai Muslim, peribadi Muslim terhadap rakan dan saudara se-Islam. Dia perlu mencintai mereka kerana Allah. Yang kedua, ciri yang kedua, kedudukan dua orang yang saling mencintai kerana Allah. Yang ini yang kita kena ingat. Rupa-rupanya, dua orang saja cukup. Tak ramai. Kalau ramai lagi lah kita tak boleh nak bayangkan bagaimana. Dua orang aja ni. Cukup paling minima. Dua orang yang mencintai kerana Allah, mereka rupa-rupanya mempunyai tempat tersendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang istimewa. Baik, apakah dia? Yang pertama, mereka yang mencintai kerana Allah merupakan kelompok daripada kelompok-kelompok, salah satu kelompok yang bakal mendapat naungan arasy. Kita kalau duduk dekat luar musim panas tu kak, ya Allah, tak tahan. Terpaksa juga duduk kat luar, apa kita cari? Payung. Itu kita boleh cari. Apa lagi kita cari? Sunglass. Dan kita cari apa lagi? Cari bayang-bayang orang. Cukuplah kan, sebab nak berteduh. Lagi kalau waktu sports, anak-anak kita sports tu kan, cucu-cucu kita sports. Yang itu kalau dekat stadium tak ada tempat berteduh, masing-masing ikut bayang-bayang stadium. Dia punya bayang-bayang tu kena dekat kerusi sebelah kiri, semua di kiri. Tiba-tiba dah tengah hari nanti, dia punya bayang-bayang dia ke tengah ni atas, masing-masing semua ke atas lah pula kan, berpindah sebab nak mengejar naungan bayang-bayang. Di akhirat besok tidak ada naungan, lagilah bayang-bayang. Dan kita tahu ada 7 kelompok yang bakal mendapat naungan arasy. Salah satu daripadanya adalah jiwa-jiwa muda yang hatinya mencintai masjid. Itu salah satu. Yang kedua pula adalah apa? Mari kita baca di sini. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, pemimpin yang adil. Masya Allah. Yang pertama, masuklah pemimpin di rumah, pemimpin di masjid, pemimpin di mana-mana, nombor satu. Yang kedua, pemuda yang membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemuda itu daripada kecil sehingga membesar, ibu bapanya
yang menyediakan persekitaran untuk memudahkan dia beribadah kepada Allah, sehingga tertanam dalam diri dia budaya untuk beribadah kepada Allah. Bila ibu bapa dia dah tak ada, dialah penerus ibadah tersebut. Maka anak ini pun mendapat keuntungannya, mak bapa dia lagi lah. Contoh kalau anak-anak yang hafaz Al-Quran, anak-anak yang kita hantar tahfiz dan sebagainya, dia hafaz Al-Quran dan dia boleh beramal dengan Al-Quran, apa yang dia dapat di akhirat besok? Dia tak diceritakan, tetapi dalam sebuah hadis diceritakan bahawa ibu bapanya akan mendapat mahkota di dalam syurga. Kan dalam ceritanya kisah anak itu hafal Al-Quran, tapi yang mendapat imbalan itu adalah siapa? Ibu bapanya. Maksudnya siapakah yang memungkinkan seorang anak itu untuk menjaga, menghafal, mengamalkan Al-Quran? Ibu bapa. Jadi dia punya saham itu adalah kepada ibu bapa juga. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, lelaki yang hatinya sangat bergantung kepada masjid, terpaut hatinya di masjid, itu yang kita dah sebut. Yang keempat, yang ini baru kita, ini baru kita punya tajuk. Dua orang yang saling mencintai kerana Allah, mereka bertemu kerana Allah, dan mereka berpisah pun kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, seorang lelaki yang digoda oleh wanita yang cantik lalu berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seorang yang bersedekah secara rahsia sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan yang akhir sekali, seorang yang mengingati Allah ketika bersendirian sehingga mengalirlah air matanya. Dia bawa kereta kat pergi Masjid Al-Falah, meniti air mata dia, teringat kasih sayang Allah, limpahan rahmat dan pedulinya Allah kepada diri kita. Kita pula duk terhigih-higih mengharapkan kasih manusia, rasa kecilnya diri dia ni. Dia kata betapa besar diri dia di mata Allah, kan? Tapi kita yang mengecilkan kita punya status dan diri. Nangis dia dalam perjalanan, dia muhasabah dalam perjalanan balik pula, kan, daripada Masjid Al-Falah lepas ni, kan? Macam menyuruh lah tu, kan? Dia teringat, terkenang balik, kan, betapa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat darjat dia, memberi dia peluang dan sebagainya, memahami sesuatu sebagaimana yang patut difahami oleh para anbiya dan sebagainya, memberi peluang, banyak peluang dalam hidup dia, ya Allah. Jadi ini adalah insan-insan yang dia akan mendapat naungan arasy di hari akhirat besok. Tapi nak dapat benda ni semua, dia tak boleh tunggu mati. Dia kena semasa kita hidup ini, ya. Baik. Itu yang pertama. Kedudukan dua orang yang saling mencintai kerana Allah juga mendapat apa dia punya kedudukan tadi, dapat naungan arasy. Yang kedua, Allah akan bangga dan seru serta iktiraf mereka. Allah berbangga dengan mereka, Allah menyeru nama mereka, dan Allah tonjolkan mereka di kalangan khalayak di hari akhirat kelak. Okey, ini hadis dalam susunan Muslim, ya. Di manakah orang yang mencintai satu sama lain kerana kebesaranku? Di sini Allah menyeru. Di manakah orang yang mencintai satu sama lain kerana kebesaranku? Siapakah manusia-manusia, individu-individu yang mencintai sesama dia itu kerana Allah? Pada hari ini aku akan melindungi mereka dalam perlindunganku, dan pada hari ini tiada perlindungan selain daripada perlindunganku. Sangat cantiknya, masya Allah. Allah panggil lagi, Allah seru lagi, ya. Jadi ini adalah satu status. Kalau kita lah kot, kan, misal kata saya buat seruan panggilan, sesiapa yang pagi tadi baca Yasin, kita nak bagi hadiah umrah ke Baitul Maqdis. Umrah juga dan juga ke Baitul Maqdis. Wah, cepat berdiri kat, cepat berdiri kat, cepat berdiri. Kan dia rasa macam mana tu perasaan dia, kan? Ya, aku baca Yasin tau tadi. Seronoknya sebab baca Yasin bagi tadi. Dan itulah yang akan kita cerita-ceritakan dengan sahabat-sahabat kita sewaktu kita di syurga. Orang syurga ni dia suka menyembang. Dia sembang pasal apa? Pasal keadaan ujian yang dia hadapi di dunia, dan dia rasa nikmat dengan ujian tu. Dia rasa seronok dengan ujian tu. Dia rasa bersyukur dengan ujian itu, dan bersyukur juga dengan hidayah dan juga petunjuk bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan rasa seronok ni nak pergi umrah ni, pergi Baitul Maqdis lagi, pergi umrah lagi 40 hari ke? Sebab hanya baca Yasin. Maka cuba fikir dan bayangkan keadaan-keadaan orang yang tidak baca Yasin dan tak boleh ikut 40 hari ke Baitul Maqdis dan ke umrah tu.
Apa rasa dia? Terkilang, kecewa. Macam itulah di hari akhirat esok. Terkilangnya kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku balas dendam pada kawanku. Kenapalah aku ambil peluang balas dendam? Dia akan jadi gitu. Padahal Allah dah panggil waktu tu kan. Kenapalah aku balas dendam? Waktu itulah disebutkan hari penyesalan. Penyesalan yang amat. Sebab kita tak nampak setiap satu ujian yang Allah lempar, setiap kesusahan, cabaran, bebanan itu adalah peluang demi peluang demi peluang demi peluang untuk diiktiraf status dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wow. Ini saya cakap je, besok saya lupalah. Hari ini ingat. Sama kak. Doa lah kak. Kita sama-sama ingat juga sampai bila-bila. Baik. Semalam pun begitu juga. Saya berjumpa dengan seorang sahabat. Dia sebut ustazah. Dah tua dah, umur dia dalam 60 lebih kot. Anak dia yang paling kecil sekali, tingkatan 5. Besar tak? Dah dewasa dah kan? Agak-agak umur dia dalam akhir 50-an lah. Akhir 50-an. Ustazah, saya nak buat solat istiharah ni. Nak buat solat istiharah. Okey. Cara dia begini-gini. Cara dia macam mana Ustazah? Saya pun sebutlah cara dia bagaimana. Lepas tu dia macam tak nak pergi lagi. Dia mungkin nak suruh saya tanya, akak nak buat istiharah untuk apa kok kak? Mungkin dia tunggu saya tanya kan. Saya kata, aku nak tanya ke tak? Aku nak tanya ke tak? Takut menyibuk lah pula kan. Lepas tu tanya, boleh saya tahu kak akak nak solat istiharah untuk apa? Sebab dia dah tunggu je kat situ. Haa kan? Kita kena psycho sikit. Patutlah rupa-rupanya dia nak bercerai dengan suami dia. Jadi sebab tu sekarang ni memang statistik tidak pelik, perempuan yang dikasihi. Statistik perceraian bukan sahaja 5 tahun pertama perkahwinan, tetapi usia 5 tahun dah nak kubu panggil kot. Pun sibuk kan kabut kita nak bercerai. Jadi itu statistik yang terkini. Berhati-hatilah dengan cabaran-cabaran ini. Jadi alhamdulillah suami saya pun ada semalam. Jadi kita orang berdua duk cakap dengan dia, bincang dengan dia. Jadi kata dengan dia, kak, Allah sengaja je hantar suami akak buat perangai pelik macam tu. Buat perangai-perangai yang hodoh macam tu. Dia tu utusan Allah. Allah utus tu untuk apa? Supaya akak sabar. Dan sabar itu adalah alasan dan juga bukti Allah nak dekat dengan akak. Dia tak buat hal dia, buat tanggungjawab dia, itu antara dia dengan Allah. Habis akak tak berdosa ke? Oh, dia kata. Dia panggil saya Is. Akak tak berdosa ke Is? Kejap Is, kejap ustazah. Lepas tu, ialah kita perempuan, kaum perempuan ni, kita ingatkan je. Tapi jangan ambil hati. Sebab kita bukan Tuhan. Jangan ambil hati. Kita ingatkan aja, bang, jom semayang bang. Tengok dia sangat. Bang, saya semayang dulu ya. Biarlah dia tak semayang dulu, tak apa. Tapi akak bagi layanan yang hebat, grade A kak. Sebab satu-satunya isteri yang dia ada adalah akak. Dan akak pun ada satu suami dia je kak. Tak ada suami lain lah. Dia saja. Akak kena pastikan ke akhirat besok akak punya hak tanggungjawab akak dengan Allah selesai. Jangan bagi tersekat pada diri ni, Allah tanya tak boleh nak jawab kan? Dia Allah sebut kenapa engkau bertindak begini-begini, sebab dia derhaka terhadapmu ya Allah. Jadi Allah akan tanya balik, aku suruh engkau buat apa? Bukan balas dendam bagi pihak dia kan? Jadi kita kena ingatkan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kan Allah sebut lagi ayat tu, kau tak tersungkur kita kak. Allah Is, dia kata so, barulah dia pun menangis-nangis. Dia cerita apa? Memang di saat dia pedih hati dia tu, dia akan buka Al-Quran. Apa yang saya sebut berkenaan dengan sabar itu, itulah yang kerap kali muncul depan mata dia. Lagi disuruh sabar, lagi disuruh sabar. Sampai bila Is? Sampai mati kan? Sebab watawasau bis sabar. Bila sabar tidak ada pada diri kita, bila ajal menjemput kita. Jadi tidak ada lagi sabar sudah. Ini maksudnya selesai sudah kesabaran kita. Akak kena ni kesian, kakak tu kurus kering.
saya lagi gemuk dari dia. Kita faham tu sebenarnya kan, dia menjeruk rasa. Dan dia ini sangat bijak, sangat pintar. Pergi ke kelas-kelas bahasa Arab, dia dulu ya faham. Dia dulu yang faham, dia dulu yang hafal. Cikgu tak apa lagi, dia dah hafal. Hebat kan kakak ni. Tapi itulah orang yang dekat dengan Allah, dia macam tu. Dia mempunyai kelebihan-kelebihan dia yang tertentu. Baik, itu yang kedua. Mereka akan menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya perkara tersebut akan menjadi saksi, ya? Sebab orang akan kata, ya Allah, berlaku adil lah, ya Allah, dia ni tak ada apa-apa pun depan mataku, ya Allah, dekat dunia dia buat begitu, begini, begini, dia menyakitkan hatiku semua dan sebagainya. Dia orang akan dakwa, tak setuju ni, isteri dia diangkat darjat, contohnya, ya? Jadi Allah akan tunjukkan. Muka surat 136, kita tengok dua baris yang terakhir. Tidak ada orang yang boleh mencapainya melainkan orang yang ikhlas hatinya, iaitu orang yang menganggap dunia ini sangat kecil berbanding keridaan Allah. Allah akan jawab balik, isterimu melihat seluruh dunia ini kecil berbanding kamu. Kamu melihat kambingmu lebih besar daripada solat. Ladang kamu lebih besar daripada puasa. Sedangkan isterimu melihat redaku lebih besar daripada kebencian, kesumat, dendam, geramnya terhadapmu. Tengok. Macam mana? Jadi dia akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada waktu itu sekali lagi sesalan akan menjemput. Jadi kita punya kasih pada Allah lebih besar daripada kebencian kita terhadap pasangan kita, atau kebencian kita terhadap sahabat kita, terhadap kawan kita. Ya Allah, saya tak tahan, saya detikkan saya daripada belakang. Cuba bayang, saya cuba bayang. Oh, bayanglah kan, bayang. Tapi sekali lagi kita ingat, dendam itu dengan redha Allah. Mana yang kita cari? Redha Allah. Angan-angan ataupun cita-cita kita untuk mendapat redha Allah itu lebih besar daripada nak melaksanakan dendam kesumat kita, nak membalas. Jadi sebab itulah insan-insan ini yang mencintai kerana Allah itu tadi akan dijadikan sebagai satu, bukan contoh, kebanggaan. Nah, contoh tak boleh lagi lah. Dekat akhirat tak ada masa untuk bagi contoh. Dekat akhirat hanya masa untuk berbangga. Jadi Allah berbangga dengan kedudukan kita. Baik, apa lagi kedudukan dua orang yang saling mencintai kerana Allah? Tadi yang dua ya, kita masuk yang ketiga. Nilai dan darjat yang mereka dapati lebih tinggi daripada seisi dunia. Wow. Ya, Allah berfirman, sesiapa yang mencintai satu sama lain. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Allah berfirman, ini maksudnya hadis qudsi ya, riwayat Tirmizi. Sesiapa mencintai satu sama lain kerana kebesaranku akan mendapat mimbar cahaya, sehingga para rasul dan para syuhada berharap mereka juga akan mendapatkannya. Jadi sesuatu yang disukai oleh rasul dan para anbiya juga, mimbar. Angkat tangan siapa yang ada mimbar di sini. Maka dunia pun tak dia dapat mimbar kan? Tapi di hari akhirat kita boleh dapat mimbar kita. Mimbar ini satu tempat yang tinggi berbanding orang lain. Kan kalau kita sebut mimbar imamnya, okey, mimbar dan sebagainya, dia nampak sesuatu yang agak tinggi, tuan-puan. Jadi yang inilah menunjukkan keutamaan. Sebab itu bila saya teringat balik kisah seorang wali Allah itu yang bermimpi berjumpa dengan Siti Zubaidah, isteri kepada Harun al-Rashid. Dia jumpa Siti Zubaidah ini berada di satu tempat eksklusif yang lebih tinggi daripada taman-taman lain. Jadi maksudnya tempat yang sangat, yang nampak daripada jauh lagi kita nampak. Tempat tu bestnya pergi, tapi kita tak boleh naik. Kita tak boleh pergi, hanya orang-orang tertentu yang ada tiket dia je yang boleh masuk pun. Orang lain tidak boleh, tidak boleh masuk. Jadi tuan puan yang dikasihi, apakah dia punya kekuatan? Rupa-rupanya dia menghormati azan. Maksudnya di situ ikhtiar dia. Kenapa? Kerana dia membesarkan redha Allah berbanding daripada aktiviti dan program. Dahsyat ya.
Jadi dia membesarkan redha Allah. Ini yang kita nampak. Nak dapat nilai darjat yang tinggi, yang melebihi seisi dunia ini adalah kita membesarkan keredaan Allah dan mengecilkan nafsu kita ini. Nafsu buruk kita lah. Baik. Seterusnya, yang keempat. Apa lagi yang kita dapat bagi dua orang yang saling mencintai kerana Allah? Mereka akan mendapat cinta Allah lah pula. Jadi yang ini yang kita kejar ni. Kan ini tawaran yang sangat hebat. Tawaran untuk mendapat cinta Allah. Kalau Rabi'atul Adawiyah, itulah yang dia akan kejar. Ya? Dia sanggup tidak tidur malam kerana apa? Kerana mencintai Allah. Kerana nak dapat cinta Allah. Jadi disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, seorang lelaki menziarahi saudara lelakinya di kampung lain. Rupanya ada seorang lelaki tu, dia nak menziarahi rakan dia tapi duduk di kampung lain. Jadi memerlukan apa? Perjalanan, kenderaan, ya. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk menunggunya di tengah jalan. Oh, baik-baik. Kalau ada orang tegur kita tengah jalan, tentang malaikat. Tapi sekarang belum tentu, kan? Tentang dia pakat tu, rompak tu kan. Bila lelaki itu datang, malaikat itu bertanya kepadanya. Jadi dia kadang-kadang duduk sebelah, minta kadang dalam bentuk orang minta sedekah, dalam bentuk yang menjijikkan, tuan-tuan. Bila lelaki itu datang, malaikat bertanya padanya, apa dia yang tanya? Kemana kamu hendak pergi? Nah, ini macam soalan-soalan biasa je kan? Kemana ni dek? Itu kan? Lelaki itu berkata, aku hendak menziarahi saudaraku yang tinggal di kampung ini. Ini kisah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat bertanya, adakah kamu telah melakukan sesuatu sehingga kamu datang hari ini kerana hendak meminta balasannya? Maksudnya kau datang ni susah-susah payah ni dengan cari transport, sewa lagi Uber. Uber sewa. Dari mana? Dari Johor pergi mana? Perlis. Kamu utara? Nak pergi utara tu. Extremely south. Nak pergi ke extremely north. Naik Uber sebab tak ada kenderaan. Dengar sebab khabar kawan kita sakit. Kawan kita ini waktu bila? Waktu kerja dulu. Kita dah tempat kerja, kita dah berubah 4 tempat dah. Tapi ini kawan kat tempat yang pertama dulu. Masih baik lagi dengan dia. Sanggup sewa Uber, ya? Okey. Dan kemudian malaikat tanya, "Engkau pergi sana sebab dia ada janji nak bagi apa-apa ke?" Dia kata tidak. Dan kemudian dia menjawab, lelaki itu menjawab, "Aku mencintainya kerana Allah." Dia kata, saya pergi ni sebab dia kanser. Tahu-tahu dah tahap yang keempat. Dan Allah serta Rasulnya mengarahkan kita untuk menggembirakan sahabat kita. Dan aku pergi ni untuk gembirakan dia kerana Allah Ta'ala. Dan lihat, malaikat itu kemudiannya berkata, aku adalah utusan yang diutus Allah kepadamu agar memberitahumu bahawa sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu itu. Ya Allah, seronoknya. Allah fi auni al-abd madam al-abd fi auni akhihi. Allah sentiasa membantu, melindungi, menaungi seseorang abdun, seorang hamba itu, selama mana hamba itu menyayangi, membantu dan menaungi serta memberi kegembiraan kepada sahabatnya yang lain. Baik, jadi alangkah hebatnya nilai cinta yang sebenar, kan? Kita ini sekarang ini anak-anak muda, anak remaja kita, tuan-puan, kena betulkan cinta kerana Allah. Kalau cinta kerana Allah, dia boyfriend, dia girlfriend, dia akan jadi boyfriend dan girlfriend lah. Dia tak jadi boyfriend dan girlfriend, dia tak akan keluar berdua. Dia tak akan sibuk ber-Twitter, ber-WeChat, ber-Insta, ber-Skype, suruh pula dia punya girlfriend itu buka tudung. Kita nak tengok rambut awak tu macam mana. Jadi kalau dia ingat, dia kita bekalkan dia dengan cinta kerana Allah itu, cukup dia tahu siapa dia dalam hati girlfriend dia. Cukup girlfriend dia tu tahu siapa dia dalam hati boyfriend dia. Terus target. Okay, insyaAllah lepas 5 tahun, kita dah kerja setahun, kita jumpa, kita kahwin. Cukup. Itu cinta kerana Allah. Allah susah, nanti kan kalau tak pasal-pasal jadi sambar orang. Itu bukan cinta kerana Allah lah tu. Kan tak sambar orang, bukan rezeki kita lah. Lain ada lagi Allah akan sediakan buat kita pula. Kalau dia bercinta kerana Allah, tak berani nak pegang tangan. Jadi kalau dia bercinta kerana Allah,
dia akan buat semua kerana Allah. Sebab Allah juga yang tak bagi dia keluar berduduk. Kerana Allah jugalah yang tak bagi dia berpegang-pegang tangan. Kerana Allah jugalah yang tak bagi dia bersekat-sekat memandang merenung-renung kan. Kena khatul basar. Tundukkan pandangan. Ya? Dan sebagainya. Jadi anak-anak kita ini, kita perlu ajar dia tentang cinta, nilai cinta yang sebenar. Dia bukannya apa, bersandarlah lagi. Meh, sandar lagi. Apa cerita tu? Meh, sandar lagi kan? Ha. Sebelum tu bersandar. Jadi kita tengok tu, ya Allah, hidungnya, skrip-skrip dia tu semua dah jadi skrip-skrip kita. Tu kan, tengok banyak-banyak drama daripada novel-novel dan sebagainya. Belum lagi dengan apa, cinta ramen lah, cinta kimchi lah kan, macam-macam sekarang, cabai bani lah, ya Allah. Baik. Alangkah hebatnya nilai cinta tersebut, ya. Baik, seterusnya yang kelima, kedudukan dua orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kedudukan yang disebut di sini? Dia merupakan perbezaan dengan saudara-saudaranya yang lain. Ditentukan dengan saling mencintai, cinta dia itu adalah penentuan grade dia. Kalau kita penentuan grade kita dengan kawan-kawan kita, bila kita belajar, berapa banyak kita dapat A. Tapi penentuan grade yang Allah nak lihat itu tertakluk kepada cinta kita sesama makhluk. Apa dia? Bila disebut di sini bahawa tidak ada dua orang yang saling mencintai, melainkan yang paling baik di antara mereka ialah yang paling banyak cintanya kepada saudaranya. Saya sayang awak kerana Allah 100%. Saya sayang juga tapi 50%. Jadi kalau bolehlah diletakkan markah begitu kan. Jadi sudah tentu yang 100% itu yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab itulah baru kita perasan para syuhada dulu, ingat tak? Tiga orang itu yang dia lepas peperangan tersadai dengan luka yang sangat berat. Dalam peperangan banyak guna tenaga. Bawah panas matahari lagi kan. Waktu siang dan kadang-kadang membawa waktu malam, tak sempat nak minum. Di saat-saat akhirnya dia meminta air. Jadi bila sahabiah datang bawa air, sebab dengar suara air, 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 nak bagi dekat mulut tu, dia terdengar yang ni nak meninggal dunia ni, yang syahid ni, dengar sahabat dia lain luka, air, air, tak jadi minum air. Dia suruh apa? Pergi. Cinta apa ni? Kalau kita tegur dulu kan, tegur dulu cepat-cepat, lepas tu baru pergi kat dia kan. Penting aku dulu, selamatkan gas kita dulu, baru selamatkan orang lain, betul tak? Jadi memang itu kita punya belajar. Tapi para sahabat ini, dia walaupun di saat-saat minit-minit yang terakhir sebelum ajalnya dijemput atau rohnya dijemput oleh Allah, dia sanggup lagi, boleh lagi merasai grade yang tertinggi, iaitulah mencintai orang lain lebih daripada mencintai diri sendiri. Lebih cinta. Sama juga bila pergi ke situ, dengar kawan dia lain mengadu, nak air, nak air, nak air, sangat periklah, tekak dia, tak jadi minum air, bagi dekat kawan dia. Ya Allah ya Karim. Jadi inilah tinggi nilai para sahabat di sisi Rasulullah SAW. Kadang-kadang bila fikir macam ni, patutlah kita ni tak layak duduk waktu zaman Nabi. Patutlah Allah hidupkan kita, kirimkan kita pada tahun 2000-an. Jadi kita hidup di abad ini, kita tak hidup di abad Rasulullah. Sebab mungkin Allah sayang kita. Takut-takut bila Allah kirim kita, na'udzubillah, pada zaman Rasulullah, kita bukan jadi seperti Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Kita jadi Abu Lahab dan Abu Jahal. Na'udzubillah yang zalim. Kita tak tahu. Tapi sebab Allah campak kita pada tahun ini, atau dengan kata lain pada zaman dan abad ini, kerana Allah tahu magnitude, size dan keupayaan keimanan kita. Baik, kita ada dalam lebih kurang 5 minit lagi. Kita sambung ke surat 138. Jadi kita tahu tadi ada 5 kedudukan bagi dua orang yang saling mencintai kerana Allah. Pertama, dapat naungan arasy. Yang kedua, menjadi kebanggaan Allah.
Yang ketiga, nilai dan darjat dia melebihi seisi dunia. Yang keempat, dia dapat raih cinta Allah. Yang kelima, dia merupakan grade manusia yang paling tinggi. Itu apabila dia berjaya mencintai sahabat dia sebagaimana yang diarah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita nak tengok bagaimana Rasulullah SAW mengaplikasikan. Biasanya kita tahu ini arahan Allah. So jadi macam mana Nabi buat? Ya, Nabi ini adalah model ikutannya. Jadi puan-puan, tuan-tuan yang dikasihi, Nabi Muhammad SAW telah menggalakkan kita untuk menyebarkan kasih sayang kita itu. Bukan hanya pada kawan-kawan setaman kita atau kawan-kawan sejemaah Masjid Al-Falah saja. Malah sebenarnya perlu disebar luaskan kepada yang namanya manusia. Selama mana ia manusia, selama mana ia bernama insan, ya, sahabat-sahabat kita yang bernyawa, yang boleh, yang ada hak pada kita, maka kita perlu sebarkan kasih sayang itu. Dan kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi menyatakan, jika seseorang mencintai saudaranya, beritahulah dia bahawa kamu mencintainya. Ini kita jarang buat. Bila buat jadi macam tak kena pula. Kita cinta awak kerana Allah, kan? So macam peliklah pula. Tak biasanya. Ikutlah budaya kita macam mana. Ya Allah, respectnya dia, Masya Allah. Saya berdoa selalu nak jadi macam akak ni, contohnya, kan? Saya nak jadi macam Kak Salwa ni tu, sampai tua dia ada cucu pun dia boleh mengimarahkan masjid juga. Ha, gitu kan? Kita kan biasa macam tu, betul tak? Ha, jadi, Kak Salwa, I love you so much. Ha, lagi pun boleh juga, tak apa. Tak ada masalah. Jangan nampak pelik sangat. Kita cinta awak kerana Allah. Allah kan? Jadi macam... dia macam nampak lain tak? Tapi kalau dia biasa, tak apa. Jadi, kalau kalangan orang Arab, dia biasa benda tu. Hubuk. Uhibbuk lillah. Tak ada masalah. Kalau kita kan, saya cintakan awak kerana Allah. Ada masalah ke? Kita, budaya kita ni tak biasa, kan? Tapi kalau dah biasa, mungkin daripada kalangan keluarga kita biasa, tak apa. Sebab perasan ataupun tidak, memang ada kalangan keluarga yang tak biasa sesama ahli keluarga. Mak dengan anak, ayah dengan anak, adik-beradik bagi salam sesama dia. Biasa tak? Ada yang tak biasa. Kalau kita biasa, tak apa. Anak-anak nak pergi sekolah, mak kita pergi dulu, mak, ya, baik, assalamualaikum, ya nak, itu seperti itu. Biasa. Kadang setengah orang, ya Allah, skimanya. Dia tengok, apa hal? Sebab salam dia hanya pada orang luar. Salam dia hanya bila masuk kelas, bila masuk pejabat, bila nak mula meeting, bila nak mula ucapan. Tetapi sesama dia tak biasa. Bangun-bangun tidur, pagi, wah, nampak muka anak kita, assalamualaikum. Macam jauhnya rasa, kan? Kita kata, aib baru bangun tidur. Itu biasa, kan? Ini boleh juga kalau nak wujudkan budaya ini. Sebab, if afshus salam, sebarkan salam adalah cara yang paling baik. Eh? Jadi, kita hidupkan budaya-budaya yang baik ini. Lupa anak kita, dah bangun dah. Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Baru dia boleh rasa. Jadi, jumpa sahabat-sahabat kita, I love you lah, lillahi ta'ala. Dia barulah sebaik sikit, kan? Nah, sebab dia dah biasa dah. I love you lah, lillahi ta'ala. Memang kerana Allah, betul-betul saya cakap, I admire you. Kan dia lain? Jadi kita buatlah macam biasakan. Jadi jangan buat nampak pelik-pelik sangat. Saya mencintai awak kerana Allah. Kalau saya sayang awak kerana Allah, okey tak? Okey sikit, kan? Kalau saya cinta ke awak kerana Allah, ganti, ya? Setengah orang okey. Saya pergi ke Baitul Maqdis baru-baru ni, jumpa dengan kami punya yang apa tu, tour guide tu, kan? Dia bila berjumpa dengan imam masjid Al-Aqsa tu, Sheikh Yusuf, dia bila jumpa je, Masya Allah, uhibbuk lillah fillah, dia kata wajhuka munawwar, dia sebut gitu. Ya, kita ni paham bahasa Arab sikit, kata, ya Allah, Tuhan kau macam tu, dia sebutan sesama dia ni. Sebab kata, ya Allah, saya sayang awak kerana Allah, wajah awak bercahaya, bersinar-sinar. Dia sebut gitu. Cuba kalau saya dengan Kak Salwa jumpa, Kak Salwa, ya Allah, saya mencintai Kak Salwa kerana Allah, bersinar-sinar. Balik dari demam. Tapi ini adalah sesuatu benda yang baik, di mana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk menyebarkan kasih sayang. Ikutlah bahasa apa, ikutlah cara macam mana, tapi bagi tahulah pada orang bahawa kita sayang dia. Kita sayang dia. Betul tuan-puan, ada satu petua dia bagi tahu kita. Kadang-kadang kan kita tengok budak-budak dengan hingus meleleh, dengan gigi dia yang rongak kan, dengan comot mulut dia, kita kata macam mana aku nak sayang budak ni? Macam mana aku nak sayang budak ni kerana Allah kan? Tengok ya Allah, jijik ada kan. Tapi bila kita pandang dia pula, ya Allah untungnya dia, kalau dia mati sekarang ini straight dia masuk syurga, ya Allah. Dia ini adalah penghuni syurga di dunia sekarang depan mataku. Kita jadi macam mana? Jadi lain. Oi, dengan menjejer tu pun kenapa kita peluk lah. Sebab apa, dia hakikat dia tu adalah penghuni syurga kalau dia mati di saat itu. Jadi kalau kita tengok orang yang dah tua lah pula kan, kalau biasa-biasa tengok, ya Allah jalan dengkuk-dengkuk macam ini pun nak jalan juga, tak tahu duduk rumah ke, dalam hati kita kan. Tapi kalau kita ubah, kita kata, ya Allah, katalah beri dia banyak pengalaman sebanyak garisan di wajahnya. Untungnya dia, ya Allah, dia telah mengambil pahala yang banyak, mendapatkan peluang yang banyak, entah-entah dia juga malaikat lain. Dan kita jadi lain tau. Punya tanggapan, Masya Allah, entah dia ni lah malaikat. Jadi kita punya cara layanan kita dan cinta kita juga adalah lain. So cabaran kita untuk mencintai orang lain dan menyebarkannya adalah siapa? Diri sendiri. Diri sendiri yang tak biasa, diri sendiri yang rasa pelik, diri sendiri yang banyak prejudis terhadap orang kan? Jadi diri kita, kita betulkan diri kita, cara pandang diri kita, kita nampak membiasakan confident insyaAllah ya? Jadi apa yang Rasulullah telah lakukan? Rasulullah mengetahui kesan cinta. Oh, rupa-rupanya yang sebarkan kasih sayang itu dia ada kesan. Apakah kesan dia? Kesan cinta yang kuat ini dan suci ini dalam membina masyarakat dan bangsa. Masyarakat dan bangsa, umat tidak akan terbangun kecuali dengan cinta. Mereka tidak akan kukuh dan utuh kecuali dengan cinta. Mereka tidak akan bertamadun kecuali dengan cinta. Kita perlukan tamadun yang sebenar. Kita perlukan kukuhnya masyarakat yang sebenar. Jadi nak yang sebenar-sebenar ini dia perlu dengan cinta. Sebab itu tuan-puan, kalau kita tengok balik, setiap daripada kita, contohlah dalam dewan ini kita ada dalam 100 orang gitu ya. Setiap satu daripada kita balik ke rumah, kita fokus, kita cintakan ahli keluarga kita sebagaimana sepatutnya, kemudian kita baiki mereka. Kita fokus pada ahli keluarga kita je. Mana yang nampak macam liar sikit, kita jinak-jinakkan. Mana yang liat sikit untuk sembahyang, kita bagi dia bertenaga dan juga seronok, bermotivasi untuk sembahyang. Yang bagi yang asyik nak tengking-tengking, asyik nak bergaduh je sesama dia, kita aman damaikan. Mana yang duk nak terumpan-umpan di dadah tu, kita umpan balik pula dengan hanyut cinta pada Allah. Semua tak jadi buat benda tak baik tu. Maka jadilah keluarga kita kelompok keluarga yang baik. Kalau 100 keluarga buat benda macam tu, agak-agak apa jadi pada 100 satu tempat ni? Aman damai tuan-puan. Aman damai. Hanya dengan cinta, kasih sayang. Sebab kita tak mahu orang cinta ni bercinta, dia tahu dia tak nak masuk neraka. Bila dia cinta diri dia, dia tak nak masuk dalam neraka. Dia mengguna cinta pakai nilai kualiti yang sama untuk mencintai sahabat dia, atau mencintai adik dia, atau mencintai pasangan dia. Tengok pasangan dia lagi lah berdengkur-dengkur, subuh tak bangun. Dia tak suka diri dia masuk ke dalam api neraka. Kalau dia cinta dengan kualiti yang sama, dia pasti akan menghancurkan pasangan dia untuk terus bangun subuh. Yang jenis tak cinta betul ni, cinta yang tak ada kualiti, tak apalah ustazah, dia tu baru balik pukul 4:30 pagi tadi. Dia mencari nafkah untuk keluarga ni. Shift malam ustazah, tak tidur ustazah. Ni lah baru dia nak tidur. Kesian dia. Cinta betul ke cinta tak betul tu? Cinta tak betul. Itu cinta yang menjahanamkan, cinta yang membahayakan. Ini banyak sekarang yang tumbuh cinta-cinta jahanam ni dahsyat. Sebab cinta jahanam ini, seorang ibu, seorang bapa melahirkan anak-anak derhaka. Melahirkan anak-anak yang tidak menghormati ibu dan ayahnya.
tidak menghormati orang lain. Kalau dia tak menghormati ibu ayah, jangan harap dia boleh hormat orang lain, tuan-puan. Kalau hormat orang lain tu sekejap saja. Mungkin sehari, dua hari, seminggu itu bertahan. Selepas tu sama je dia layan macam dia layan mak dia, sama dia layan macam layan ayah dia. Jadi betulkan konsep dan kualiti cinta. Dan kemudian dengan kualiti cinta yang baik itu, kita sebarkan, kita tebarkan. Jadi contohnya bagaimana Nabi melakukan ini. Nombor satu, Nabi anjurkan kepada para sahabat. Nabi menggalakkan, menyebarkan cinta ini kepada para sahabat. Dan kalaulah kita merasakan bahawa kita umat Nabi Muhammad SAW, kita mencintai Nabi, lakukanlah apa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Anas radhiyallahu anhu menceritakan bahawa seorang lelaki sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang melintas di depan mereka. Lelaki itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai orang ini." Jadi ada sahabat yang di sebelah Nabi itu nampak sahabat lain melintas, dia kata, "Ya Rasulullah, aku suka dia." Kemudian Nabi bertanya, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Sudahkah kamu memberitahu dia?" Dia menjawab, "Belum ya Rasulullah." Nabi SAW berkata, "Pergilah, beritahu dia." Lelaki itu pun pergi mendapatkan orang itu dan berkata, "Sesungguhnya aku sayang kamu kerana Allah." Lalu orang itu berkata, "Semoga Allah menyayangimu sebagaimana kasih sayangmu dekat kepadaku kerana Allah Subhanahu wa Taala." So, jadi itulah dia punya jawapan yang terbaik. "Saya sayang awak kerana Allah." Jadi kita jawab balik, "Semoga Allah menyayangimu sebagaimana kamu menyayangi aku kerana Allah Subhanahu wa Taala." Baik, yang kedua. Lepas Nabi anjurkan kepada para sahabat, Nabi buat pula supaya sahabat nampak. Ya. Rasulullah SAW sendiri melakukannya dengan menunjukkan contoh bagaimana hendak membina sebuah masyarakat yang utuh, yang kukuh, yang teguh berdasarkan cinta dan berdasarkan persaudaraan. Baginda pernah memegang tangan Muaz bin Jabal, salah seorang sahabat, lalu berkata, "Wahai Muaz, demi Allah, aku mencintaimu dan aku menasihatimu agar berdoalah setiap kali selesai solat lima waktu dengan doa, 'Ya Allah, tolonglah aku dalam mengingatimu dan berdoa kepadamu dengan cara yang sebaik-baiknya.'" Ya? Jadi Nabi Muhammad SAW tengok, tunjukkan cara bagaimana dia menyampaikan rasa kasih dan cinta pada sahabat Muaz bin Jabal. Dua cara. Nombor satu, dia bagi tahu sayang. Yang kedua, dia susuli dengan nasihat dan juga saranan. Jadi yang ini yang biasa kita lakukan pun, cuma kita sekali-sekala, bila teringat, bila terasa. Tapi inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bila kita nak bagi nasihat, khasnya pada pasangan dan anak-anak, mulakan dulu dengan ungkapan cinta. Bagi tahu pada anak-anak kita, kita kan salah cakap, kita nasihat dia ustazah, tapi dia melawan kita balik. Kenapa? Sebab apa? Gagal merasakan cinta itu pada anak kita, pasangan kita. Kita nasihatkan dia, tapi dia sindir-sindir saya pula ustazah. Jadi kita guna satu saja, kita tak guna yang satu lagi. Jadi Rasulullah dia guna dua cara. Dia sebut, dia kira dengan kata lain, dia menjajah sahabat tu dengan, dia menguasai dengan cinta, dan barulah dia masukkan nasihat. Jadi begitulah anak-anak kita, sahabat-sahabat kita. Bila kita nasihat tu, cara dia perlu, dia rasa dia dicintai, dia dihargai, dia dihormati, dia sangat bernilai tinggi. Jadi bila ada macam tu, confirm nasihat kita boleh masuk, nasihat kita boleh terima. Jadi Rasulullah SAW dia tunjukkan contoh yang baik bagaimana kita boleh berkongsikan rasa cinta ini. Dan kemudian luar biasanya, sahabat ini mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Muaz bin Jabal menyebarkan kasih sayang yang suci ini di kalangan umat Islam seluruhnya. Kemana-mana dia pergi, dia bawa style Rasulullah. Apa yang dia bawa style Rasulullah? Dia boleh rasakan orang di depan dia ini dicintai, dan dalam satu masa yang sama orang yang dijumpai itu dinasihati dan diberi apa kata tu, perbincangan ke, ceramah ke, ya, di nasihat, dibagi pandangan, pendapat dan sebagainya. Baik, dalam sebuah kitab Al-Muwatta, kitab Al-Muwatta ini adalah kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik, ya sahabat semua. Dan Imam Malik dia mengambil perkataan daripada Abu Idris Al-Khawlani
Ini daripada salah seorang tabi'in yang memerhatikan Mu'az bin Jabal. Dia cerita bagaimana keadaan Mu'az bin Jabal, pribadi Mu'az bin Jabal ini. Dia menterjemahkan apa, atau dia melangsungkan, dia menyambung apa yang Rasulullah mulakan. Kemudian kisah Abu Idris Al-Khawlani, dia menceritakan, aku masuk ke Masjid Damsyik. Kan Mu'az bin Jabal dia pergi ke Damsyik, jauh ni daripada Madinah, di mana aku lihat seorang pemuda yang tersenyum girang. Itu satu sunnah Nabi lah pula. Jadi dari jauh lagi dia dah nampak ada orang ni senyum gembira. Senyum gembira sebab apa? Bukan senyum sorang-sorang ya. Dan aku lihat orang-orang mengerumuninya. Dia senyum dengan orang-orang di sekitarnya. Bila mereka, dan aku lihat orang mengerumuninya, bila mereka tidak bersetuju dengan sebahagian perkara, mereka merujuk padanya dan menerima pendapatnya. Maksudnya di depan dia tu pun diorang berbincang-bincang dan ada juga perbalahan, perbezaan pandangan. Tapi mampu diatasi oleh Mu'az bin Jabal dengan persaudaraan yang cinta tu tadi. Dengan cinta. Sebab memang kalau cinta tu, tu yang kata kentut pun tak logik kan? Sangat tak logik. Memang tak logik. Kalau orang kata cinta kerana cinta tu, lautan api sanggup kurnangi. Sampai ke seberang sana jadi arang. Kan? Dekat pelik-pelik. Tapi sebab cinta. Jadi perbalahan pun jadi kecil, ia tak jadi berbalah. Mereka merujuk padanya dan menerima pendapatnya. Aku bertanya, siapakah dia? Jadi Abu Idris Al-Khalani, dia tanya-tanya pada orang tu, siapa pemuda tu? Dia nampak macam dia punya luaran tu kan, dia very appreciative kan, aura dia tu dengan senyum dia, dengan girang dia jumpa dengan orang ya. Okey. Jadi mereka memberitahuku, ini ialah Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi dia cerita, ini adalah sahabat Nabi. Awal pagi esok, aku pergi ke masjid dan mendapati beliau telah sampai lebih awal lagi dariku. Dia sedang solat. Maka aku menunggunya sehingga dia selesai solat. Kemudian aku mendekatinya dari depan, mengucapkan salam lalu berkata, demi Allah, kita lah kalau tahu sahabat ada di sini, agaknya pun kita buat mesti kerumun dia kan. Jadi kita pun akan sebut ya? Jadi ini disebut, demi Allah aku mencintaimu. Dan Mu'az bin Jabal berkata, kerana Allah, demi kerana Allah, adakah awak cintakan saya ini kerana Allah? First time jumpa tiba-tiba lah nak sebut cinta kan, tak pelik. Dia kata, kerana Allah ni. Aku berkata, demi kerana Allah. Dan dia bertanya lagi, demi kerana Allah, ini betul-betul kerana Allah? Aku berkata, demi kerana Allah. Maka dia memegang leher bajuku dan menarik ke arahnya, mendekatinya, lalu dia berkata, sesungguhnya aku ada berita baik untuk kamu. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang maha besar dan hebat berkata, aku berikan cintaku kepada orang yang mencintai satu sama lain demi keranaku, yang menziarahi satu sama lain demi keranaku, dan yang membelanjakan satu sama lain demi keranaku. Jadi Masya Allah, ambil hadis tu, tu je. Tarik baju, selesai. Jadi nak cerita ya, tengok Mu'az bin Jabal juga mengikut jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ambil hati dulu, dia wujudkan cinta dulu, baru dia nasihat. Kan dibagi juga nasihat tu. So kita ni cinta tak ada, harap-harap kau faham lah aku cintakan kau kan. Kau tak tahu kan nasihat itu tanda aku cinta lah tu. Marah tanda sayang kan, pelik bunyinya kita ni kan. Tapi dalam Islam, kita letak cinta dulu tu, barulah kita bagi nasihat, bagi rangsangan, wujudkan rasa cinta dulu ya. Dan kemudian dia bagi nasihat ni. Jadi Mu'az bin Jabal pun meneruskannya. Dan tuan-puan yang dikasihi oleh Allah SWT, yang dirindui oleh Nabi, mari kita sama-sama meneruskan perjuangan Rasulullah SAW ini dengan menyebarkan cinta dan kasih di kalangan sahabat-sahabat kita dan kalangan orang ramai, masyarakat di luar sana. Mereka sangat-sangat ketandusan cinta yang sebenar ya. Mereka banyak nasihat dah. Nasihat ni berlambak sebenarnya kan. Buka je Facebook, ya Allah, banyaknya nasihat tazkirah. Tapi kasih sayang tak ada kurang. Jadi kitalah kena jadi agent Rasul.
ejen Mu'az bin Jabal untuk menyebarkan pertama rasa kasih diiringi dengan ingatan. Kasih dan ingatan. So saya rasa setakat itu saja. Aku luqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saudara-saudari semua, kakak-kakak yang dikasihi, saya mencintai anda semua, tuan-tuan, puan-puan, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok di akhirat kita cari balik lah. Kalau tak jumpa di syurga, cari tau. Sama cari ya. Okey, Allahu a'lam.